Dan minggu ini kita akan membicarakan masalah di kelas yang tinggi. Masalah apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu berkenaan dengan rendahnya apa namanya nilai komparasi pada kelas dengan metode motivasi, memberikan risk-breaking dan lain-lain. Nah, sekarang karena sudah tadi motivasi itu biasanya di bagian pembuka terakhir, sekarang kami ingin memberikan salah satu cara di tengah-tengah pembelajaran. Nah, masuk ke inti pembelajaran itu mungkin diajak siswa untuk bermain role playing. Solusinya yang akan kita buat perencanaan tugasnya untuk implementasi guru kelas 5A. Nanti ibu bersama agen perubahan akan memantau kemajuannya. Sabtu depan kita informasi hasil solusi yang kita rencanakan pada hari ini. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Apabila